Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat hari ini. Cuacanya panas banget, Alhamdulillah, kering jemuran ya. Oke, teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share, bantu agar channel kita cepat berkembang dan semoga bermanfaat. Itu di belakang ada pondok rumah orang. Kita berada di kebun orang kampung kampung sebelah. Ini tadi sampai. Ah, itu ada pisang. Pisang tetangga, bukan pisang kita, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ada pisang. Pisang apa namanya? Ini pisang orang. Bukan pisang kita. Yuk, kita lanjut. Tuh, teman-teman. Ini kampung sebelah ya. Tuh. Ini kebun orang, enggak kebun kita. Nah, teman-teman, kita udah tiba di kebun yang kebun kita sendiri yang penuh dengan ilalang. Belum kita kasih racun lagi. Dan ini adalah pisang yang kemarin. Ternyata teman-teman, tuh pisangnya, lihat. Ilalang. Tuh teman-teman. Ya, udah jatuh deh. Masak di pohon, teman-teman. Wow, rasanya pasti mantap, guys. Mantap. Tadi rencananya kita ke kampung sebelah mau beli singkong. Tapi orangnya nggak ada, terus kita pulang. Dan pulangnya kita dapat pisang. Pisang kita masak di pohon. Ya, kita ambil, kita panen. Mama yang bawa. Nanti rencananya ilalang mau kita kasih racun, teman-teman. Tapi kita nunggu waktunya. Sekarang kita masih kerja sawit. Begini namanya. Oke, kelihatan ya, teman-teman. Amin. Aduh, bukan main ilalang ya, teman-teman. Enggak kuat. Tuh, kita harus nyeberang sungai, teman-teman. Yeay! Berpetualang ke kebun ilalang. Joni? Tuh, lihat Joni. Joni capek. Joni, lihat Joni. Joni udah kecapean, teman-teman. Dia ngikut terus. Tuh, lihat di belakang. Kesian banget, dia lari-lari. Joni, minum dulu, John. Joni, kita suruh dia minum dulu, teman-teman. Gak ada sungai, tidak. Tapi dia nggak, kayaknya nggak. Apa ya, nggak bisa. Dia masih lari-lari tuh. Perjalanan kita masih jauh, John. Nah, teman-teman, Risa berada di bawah pohon yang rindang. Tuh,
karena panas banget. Risa memutuskan untuk istirahat dulu di bawah pohon. Panas banget teman-teman juanya ini. Aduh capek. Kita istirahat. Johnny juga istirahat tuh di sana tuh. Dia nungguin. Dia nggak mau pergi ninggalin, dia selalu ikut kemana kita pergi. Johnny itu dulunya seekor anjing yang nggak ada yang punya gitu. Dia mau tinggal di mana aja. Nah terus di bulan Ramadan yang tadi tuh, terus sekarang ya kita punya makanan ya, kue bekas kita buka ke pasar, terus kita kasih ke dia gitu. Nggak ada yang punya, tapi dia selalu diam di sekitaran rumah kita gitu. Badannya aja korengan teman-teman, kesian banget gitu. Ya mau pelihara takutnya ada yang punya gitu, cuman ya kita lihat-lihat nggak ada yang punya gitu. Yang akhirnya lebaran ya udah bisa pelihara, terus bisa kasih apa minuman yang baik, kita kasih obat ya. Alhamdulillah sekarang Johnny udah nggak korengan lagi teman-teman, tinggal sisa-sisanya aja lagi. Dan sekarang Johnny lagi tahap penyembuhan agar bulunya tumbuh. Nah gitu teman-teman, kesian banget dia dulu teman-teman. Ya Allah, nggak tega ngeliatnya kurus. Baik juga alhamdulillah, semoga Johnny nanti menjadi anjing yang baik dan kita pelihara. Dia selalu ikut kita kemana-mana ke kebun, dia mau ikut teman-teman. Kalau ditinggal dia pasti bunyi gitu, nggak mau dia ditinggal. Oke teman-teman, kita lanjut aja yuk, kita jalan. Panasnya bukan main teman-teman. Johnny-nya udah nggak kelihatan, udah duluan dia. Sendirian nih, jauh nggak ada orang, sunyi. Itu dia Johnny nungguin di depan teman-teman. John. Johnny. Cepat John. Johnny bisa, cepat. Dikit lagi. Ayo Johnny. Yo cepat. Dikit lagi. Dia takut teman-teman. Cepat John. Cepat Johnny bisa. Turun ke bawah, yang bawah. Cepat John. Johnny. Yo dia takut teman-teman, dia pasrah. Selamat. Aduh.
Ya, jangan.